sobat. Kali ini saya akan membagikan tips agar trotolan cuaca hijau cepat ngopeng. Simak videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta nyalain loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan info-info dari channel saya, tentunya seputaran kicau mania. Cuaca hijau muda, kuningan ataupun trotolan yang sudah tumbuh bulu hitam pada bagian muka atau leher walaupun masih beberapa helai, maka sudah bisa dipastikan jika cuaca hijau tersebut adalah berkelamin jantan. Umumnya bulu trotol hitam akan tumbuh ketika burung cuaca hijau tersebut sudah memasuki usia 5 bulan, tapi ada juga loh yang tumbuh bulu hitamnya lebih lama. Agar trotolan cuaca hijau cepat ngopeng, maka harus diberikan perawatan yang tepat dan harus diberikan pakan yang berkualitas agar pertumbuhan nutrisinya terpenuhi selama masa pertumbuhan, termasuk untuk mempercepat pertumbuhan bulu-bulunya. Berikut ini perawatan yang tepat untuk cuaca hijau muda trotolan agar cepat nopeng. Pemberian pakan dan extra fooding. Yang pertama adalah buah-buahan. Buah-buahan yang bagus untuk burung cuaca hijau trotolan yaitu berikan buah-buahan dengan menu bervariasi setiap harinya sebagai pakan utama burung cuaca hijau trotolan Anda, seperti pisang, pepaya, apel, sawo, jambu biji, dan buah-buahan lainnya. Pemberian buah dengan menu bervariasi bertujuan agar burung cuaca hijau trotolan tersebut tidak bosan serta untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan vitamin si burung tersebut. Kandungan nutrisi pada buah-buahan tersebut juga berbeda-beda sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian cuaca hijau yang masih trotolan tersebut. Yang kedua adalah extra fooding. Extra fooding yang cocok untuk cuaca hijau trotolan yaitu jangkrik. Jangkrik memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai menu extra fooding harian cuaca hijau yang masih trotolan. Porsi pemberian jangkrik untuk cuaca hijau muda atau trotolan bisa diberikan sekenyangnya untuk mencukupi kebutuhan protein si burung sehingga pertumbuhan fisik dan bulu-bulunya lebih sehat dan sempurna. Yang kedua adalah ulat hongkong. Efek ulat hongkong dalam jumlah sedikit bisa menghangatkan tubuh burung, namun jika diberikan dalam jumlah banyak maka efek yang ditimbulkan adalah meningkatkan suhu tubuh secara drastis atau panas dan bisa menyebabkan bulu-bulu burung cuaca hijau tersebut menjadi rontok. Tujuan pemberian ulat hongkong pada burung cuaca hijau trotolan atau kuningan agar bulu-bulu trotolan cepat rontok dan cepat berganti bulu-bulu dewasa, terutama bulu-bulu kuning pada bagian muka dan leher burung cuaca hijau trotolan tersebut. Yang ketiga adalah kroto. Fungsi kroto adalah untuk meningkatkan birahi burung karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi, sehingga burung yang diberikan pakan kroto secara rutin akan lebih rajin berkicau dan cepat gacor. Kandungan proteinnya yang sangat tinggi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan protein burung cuaca hijau untuk mempercepat proses pembentukan bulu-bulu baru. Selanjutnya adalah perawatan mandi dan penjemuran. Perawatan mandi dan penjemuran juga harus dilakukan secara rutin dan konsisten setiap hari agar burung cuaca hijau trotolan yang kita rawat selalu sehat dan aktif serta terhindar dari serangan kutu dan penyakit. Trotolan cuaca hijau jantan akan mulai tumbuh bulu-bulu trotol hitam sedikit demi sedikit seiring bertambahnya usia dan akan full nopeng setelah dewasa. Bulu-bulu kuning pada muka dan leher cuaca hijau trotolan jantan
akan mulai rontok sedikit demi sedikit dan berganti dengan tumbuhnya bulu-bulu hitam. Sebaiknya jangan pernah mencabuti bulu-bulu trotol secara paksa dengan tujuan agar cucak ijo trotolan tersebut cepat ngepeng, karena belum tentu setelah dicabuti akan langsung tumbuh bulu warna hitam. Jadi sebaiknya tunggu sampai bulu-bulu hitam tumbuh secara alami, dan untuk mempercepat tumbuhnya bulu-bulu trotol hitam sebaiknya lakukan perawatan tepat dan konsisten. Dengan perawatan tepat dan konsisten, maka cucak ijo trotolan tersebut akan lebih sehat, aktif, dan rajin berkicau dan cepat ngepeng. Asalkan burung cucak ijo trotolan tersebut berjenis kelamin jantan. Oke sobat, demikian sedikit informasi tips tentang trotolan cucak ijo agar cepat ngepeng. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat-sobat semua. Assalamualaikum, salam kicau mania.